H-7 Lebaran Ramadan tanggal 23 dan kita mau bertualang. Nah, ini dia. Tukar kita datang naik taksi perdana. Dadah, Yangti. Naik kereta. Ayo, masuk. Kita mau ke Madiun pakai kereta apa nih? Malioboro. Tempat kelahirannya Ato yang sudah lama tidak kami kunjungi, terakhir kali mungkin sekitar berapa ya Mas, 20 tahun yang lalu kali Mas belum pernah ke sana. Oke. Okay. Let's get going. Malioboro. Jalur Jogja. Oh, kelihatan cuma kepalanya doang sih. Oke. Okay. Ini stasiunnya. Yang boleh masuk ke ruang tunggu baru hanya untuk kereta yang akan berangkat. Jadi di sini nggak akan crowded. Jadi tadi kami belum boleh masuk saat kereta penataran belum berangkat. Sekarang sudah jadwalnya Malioboro, jadi kami boleh masuk. Yuk, kita cari majalah dulu yuk. Stasiun Madiun, alhamdulillah setelah 4 jam perjalanan ini kereta Malioboro yang tadi membawa kami Ato dan Mosi menuju pintu keluar Stasiun Madiun. Ini kita di depan stasiun lagi nyari hotelnya. Sebetulnya kita di sini cuman nggak sampai sehari, cuman karena nanti malam itu keretanya dini hari, jadi kita terpaksa harus nyewa hotel untuk istirahat dan naruh barang. Ya.
siap-siap malam sahur di kereta. Wow, Madiun, kota yo tradisional. Aduh, wanginya bau nasi, bau cakwe ya. Jadi dia hotelnya dekat Alfamart. So, ini masuk apa ya? Golf area. Golf area. 16. Kan itu Iswahyudi International Airport. Kita sampai di Hotel Mataram Baru. Hotel terdekat di stasiun nih. Udah bayar aku 11.000. Nah, ini kalau kita minta diantar ke sana lagi ya offline. Makanya enggak bisa ini. Kita enggak bisa muter-muter. Susah nanti hitungannya. Kembali aja ke hotel lagi. Enggak, ke Taman Sari itu aja. Kembali aja ke hotel lagi. Susah lagi nanti. Yang mana tuh? Tuh depan. Nah, tuh ukuran. Ya sini, ikut Ibu. Kita sudah sampai di makam Sembung, makamnya ayahnya Ato, buyutnya Mozi. Itu namanya emang. Wah, nggak ada banyak yang nggak ada namanya lagi. Jangan kayak udah sampai di makam, tapi sepertinya namanya sudah terhapus. Itu agak susah nyarinya. Mungkin ini. Nah, ini Jalan Manggala Mulia. Jalan rumahnya Mbah. Mbah Uyutnya Mosi. Tekanan pak, tekanan. Iya. Rumah sakit Islam. Ada rumah sakit. Siapa? Itu rumah sholat. Kenapa? Waduh, oke. Lah kula riyen griyane nggih ngarepe dheke niku. Niku bapak kula lah anu Yusih niku sepupu kalih kula. Iki pecel. Sego pecel. Pecel buseri. Sawahnya jadi Sun City. Oh, hotel. Sawahnya jadi Hotel Sun City. Teman-temannya tuh kalau reuni, iya, ya dekatnya rumah berarti. Itu kan dulu sawah ya, ini yang dulu tempatnya ibu ngambil padi. Ini pasar Joyo. Dulu tempat kita beli mainan bongkar pasang sama beli dok.
Oke. Mangke sampean tekan. Sekarang belanja oleh-oleh deh. Kita rencananya mau beli brem, kerupuk puli, dan sambal pecel pastinya. Sari cincau. Apaan nih? Mas ambil ini nak. Ini brem nih, tapi bukan ini, kita bremnya suling. Kok nggak ada ya? Oh, brem ini aja. Kerupuk puli ini. Yes. Oh, do you like that? Take one. Mas naik, Mas. Es pokoknya pecel yang enak, alun-alun, Pak. Pecel yang enak, lu budi. Biasa rapi. Tapi yang enggak alun-alun enggak ada pelaku. Ngo bapak ayu sepuh. Sakno. Udah ini taksi hijau. Iya, gua pantesan banyak. Bikin draki lagi. SD-nya itu sebelah sana. SD. Oh, bapaknya ganti, Two fat guy. Yo, gak terlalu rame. Ini apa di gedungnya bagusnya, Mas? Oke. Oh, Timbul Jaya, itu loh Plaza Timbul Jaya itu loh. Oh, Samudra. Oh, diganti Samudra. Kebakaran. Oh. Oh. Ah, kayak toh. Aduh, atuh makan tepo. Apa, Pak? Itu pecel lontong. Pecel tapi pakai lontong. Kita lagi ada di alun-alun, lihat pasar malam sambil lesehan. Yang ini tidur-tiduran. Mau sih itu kerupuknya? Mau sih? Nah, yang ini kerupuk pecel. Wow, banyak banget. Minumnya kopi. Kembali ke Malang, naik kereta Matarmaja jam 2 lebih 54 menit.